Didorong oleh kecintaan mereka yang sama untuk mengumpulkan barang antik langka, Kapten Laut Mesir Ala Gamal dan pasangannya Mona Ella Wadley telah mengubah rumah Kairo mereka menjadi museum pribadi. Penuh dengan rangkaian seni kuno dan modern yang dikumpulkan selama 37 tahun perjalanan dunia mereka. Beberapa barang berharga dalam koleksi keluarga diwarisi dari orang tua mereka yang juga sama-sama menyukai barang antik dan mewariskan barang-barang tersebut kepada mereka. Vas Galelangka yang berasal dari tahun 1890-an, versi awal jam tangan Omega bersama dengan jam antik dan lukisan dari berbagai era memenuhi dinding dan ruangan rumah Gamals. Masing-masing membawa cerita dan kenangan unik dari lebih dari 50 negara di seluruh Eropa, Timur Jauh, dan Afrika. 1884 شاه إيران وحرمه الملك فاروق وناريمان، الملك فاروق وفريدة، الملك فاروق والشيخ الملك عبد العزيز. Kecintaan keluarga pada seni dan barang antik juga meluas ke generasi berikutnya dengan putra mereka Muhammad Ala Gamal mengambil minat tersebut. Muhammad menemukan penghiburan dengan memainkan piano antik yang pernah dimiliki oleh Ismail Pasha, orang Khedive Mesir pada tahun 1860-an. Namun, selain menginspirasi putranya untuk mengapresiasi barang langka, Mona berharap negaranya secara keseluruhan benar-benar mulai menyadari nilai seni dan seniman.